Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue ikna Nah, di video kali ini gue pengen share ke kalian gimana caranya membuat checklist di Excel. Nah, ini biasanya membantu banget ya ketika kalian pengen bikin satu file Excel mungkin yang kalian pakai buat to-do list kalian. Jadi ada yang bisa dicentang-centang, dan nanti ketika dicentang bisa ada yang berubah. Nah, gue langsung kasih contohnya aja di sini. Jadi gue bikin ini file latihan yang simple banget ya. Misalkan gue bikin to-do list buat diri gue sendiri di kerjaan gitu. Nah, di sini ada 5 to-do atau 5 hal atau 5 apa ya kewajiban gitu ya 5 lima lima aktivitas yang butuh gue lakukan nah gue pengen punya checklist seperti ini jadi kalau misalkan gue klik contohnya misalkan uh, budgeting udah minta approval juga barusan gue lakukan gue klik checklistnya nah jadi gue langsung punya uh, rekapannya gitu ya tuduh tersisanya apa tinggal tiga yang belum gue lakukan yaitu menghubungi vendor pitching dan rapat keputusan dan juga gue punya uh, rekapnya berapa jumlah tuduh gue yang udah selesai nah gue akan kasih tahu kalian caranya gimana Nah, ini otomatis banget ya, jadi kalau gue klik lagi, nah dia langsung berubah, ini juga jumlah tuduh selesainya langsung berubah. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke file latihannya. File latihannya gue udah bikin di tab sebeluh, uh, sebelahnya. Nah di sini uh, kita akan belajar membuat dari awal ya. By the way, seperti biasa, uh, file latihan udah gue upload ke deskripsi dari video ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau sambil latihan ketika nontonin video ini, bisa, monggo, silahkan di-download. Kemudian sambil uh, belajar sendiri gitu ya ketika download Uh, sorry, ketika latihan pakai video gua. By the way, kalau teman-teman nonton video ini pertama kali dan belum subscribe, silahkan subscribe supaya nanti nggak ketinggalan konten-konten lainnya. Oke, okay, jadi langsung aja. Nah, di sini langkah pertama yang butuh kita lakukan adalah ya pastinya lu bikin dulu ya datanya seperti apa gitu ya. Uh, contoh misalkan gue punya 5 doang. 5 to do list atau 5 aktivitas yang butuh gua uh, rekap gitu. Dan kemudian gue pengen bikin status tadi dengan menggunakan checklist atau check boxes gitu ya. Yang bisa dicentang, dan ketika dicentang, dia langsung, uh, apa namanya, kelihatan nih, tuduh tersisanya, dan juga berapa sih jumlah tuduh yang selesai. Nah, nanti kita juga bisa eksperimen, kalau misalkan teman-teman pengen, kalau dia udah dicentang, uh, formattingnya berubah nih di sini, tuduhnya berubah, misalkan kayak apa, dicoret tengah, atau misalkan uh, warna tulisannya berubah juga, itu juga bisa sebetulnya ya. Nah, jadi caranya untuk menambahkan checkboxes adalah kita mesti mengakses menu di Excel yang namanya developer, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan udah ada, diklik developernya, dia muncul seperti ini. Kalau misalkan di Excel kalian belum ada, itu kemungkinan besar karena tab developernya belum aktif. Nah, gimana cara mengaktifkan tab developer? Simple banget, tinggal klik kanan di sini, di salah satu apa nih area kosong ya yang ada di toolbar Excel kalian, klik kanan aja. Nah, kemudian pilih customize the ribbon. Ya, customize the ribbon kita klik. Nah, dia akan muncul video seperti ini, bukan video ya, window seperti ini, oke. Okay. Nah kalau misalkan kalian belum punya tab developer itu kemungkinan besar nih tanda centang ini tuh nggak ke centang, ya. Jadi yang kalian lakukan tinggal cari aja di sini. Kalau misalkan udah ada, tinggal dicentang developernya. Kalau misalkan belum ada, kemungkinan besar tab developer kalian mungkin masih ada di sini. Ya jadi silakan di, di aja gitu ya mana yang 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 yang, yang uh, apa ada developernya. Kalau misalkan udah tab developernya dicentang, nah kalau udah klik oke. Okay nah nanti akan muncul nih tab developer seperti ini ya seperti yang ada di kiri atas ini yang yang lagi gua uh, hover pakai pakai pointer mouse nah cara pertama adalah atau langkah pertama untuk membuat checklist seperti ini dengan menambahkan checkboxnya atau checklistnya nah di sini kalian bisa klik tab insert oke nah di sini ada beberapa pilihan kita pilih yang ini dong ya pilihnya adalah yang uh, bentuknya ya checklist gitu ya kita klik nah kalau udah dia Lihat pointer mouse gue sekarang, jadi bentuknya seperti tanda plus gitu. Nah, ini tinggal kalian bikin aja, jadi kayak tinggal ditekan, di-drag gitu ya. Nah, nggak apa-apa, nanti kita bisa sesuaikan ukurannya. Dia akan muncul seperti ini nih. Nah, ini seperti ini ya, yang yang gue goyang-goyangin nih. Nah, taruh aja di, di kotak yang pertama gitu. Nah, kemudian mungkin ukurannya, kalau bisa dikecilin sesuai dengan ukuran selnya. Jadi, jangan melebihi ukuran sel seperti ini. Nah, kalau udah nah udah aman ya semuanya udah di dalam cell yang tadi ini kalian juga punya opsi untuk mengubah ya tadi kan namanya checkbox 1. nah ini juga bisa diubah terserah kalian mau dikosongin juga bisa tinggal dihapus saja tapi misalkan dalam hal ini gue mau ubah menjadi apa ya selesai gitu ya tadi ya contohnya selesai kalau udah nah jadi kayak gini ya ini bisa di apa namanya bisa digeser-geser juga nah kalau udah gimana caranya supaya bisa menambahkan untuk bagian bawah nggak perlu ditambah satu-satu ya teman-teman tinggal di copy aja, tinggal tarik aja nih dari sini, ya di kotak kecil kanan bawah ini ditekan, ditarik ke bawah. Nah udah muncul ya, udah ada tulisan uh, kotak-kotaknya, udah ada checklistnya dan udah ada tulisannya selesai seperti yang tadi gue ubah, gitu. oke. Okay. Nah ini jadi udah bisa nih dicentang, nah udah bisa kan? Tuh dicentang, udah bisa. Tapi kan itu baru langkah yang pertama, kita baru menambahkan um, checklistnya yang bisa dicentang-centang. Tapi kan kita pengen lebih keren ya, file Excel kita uh, muncul Tadi tuduh yang tersisa atau jumlah tuduh yang udah selesai dan nanti mungkin gue gua akan nambahin gimana caranya memformat gitu ya supaya misalkan ada, ada garis coret tengahnya mungkin. Oke okay? kita langsung aja. Nah jadi setelah itu yang butuh kalian lakukan adalah menambahkan status atau uh, menambahkan value ketika si checklist ini kita centang. Jadi kalau misalkan ini kita centang ya, nanti dia akan muncul true. Kalau misalkan nggak dicentang, itu akan muncul false. Jadi ada ada value yang diassign ketika checklist ini kita centang atau tidak centang. Nah itu yang nanti kita akan pakai value true atau false itu akan kita pakai untuk uh, tadi ya membuat tuduh tersisa. Nanti kita pakai rumus jumlah tuduh selesai juga kita akan pakai rumus dan juga formatting berdasarkan uh, nilai true dan false itu. Nah makanya penting banget buat kita tambahin true dan false. True ketika dicentang dan false ketika belum dicentang. Nah, pertanyaannya kan gimana? Caranya gimana sih? Gitu. Nah, di sini caranya adalah klik kanan. ya Klik kanan bukan di selnya, tapi klik kanan di, di uh, apa atas selesainya. Gitu ya, klik kanan. Nah, di sini pilih format control. Jadi kita mau assign value tadi. Format control, diklik. Nah, muncul seperti ini ya. Ini value atasnya nggak usah diapa-apain, karena dia value-nya itu ya sesuai dengan tadi apakah udah kita centang atau belum kalau misalkan belum ya dia tulisannya uncheck kalau udah dicentang dia tulisannya check kalau mix nih gue nggak tahu nih apa nih mungkin nyampur nyampur gitu ya nah yang butuh kalian lakukan adalah menambahkan cell link link ini artinya link atau hubungan dengan sel yang kita pilih gitu nah jadi kalau misalkan ini uh, apa namanya C6 ya sel atau checklistnya ada di C6 kita bisa menambahkan sellingnya juga di C6 supaya gampang gitu. Jadi klik aja di sini selling. Kemudian klik C6-nya. Nah, udah muncul langsung ya di sini ya. Kalau udah, kita klik OK. Nah, nggak ada yang berubah ya. It's okay, biarin dulu aja. Kemudian di bawahnya juga sama format control. Kemudian kita lakukan seperti tadi ya. Ini memang mesti manual, teman-teman. Sayangnya nggak bisa dilakukan uh, satu kali, kemudian bisa langsung di copy ke bawah seperti itu. Oke, okay? kita lakukan lagi. Ini juga sama, mengacunya ke C8. Yang ini juga sama, format control. C9, dan yang terakhir, format control. Kemudian di sini kita masukkan C10. Oke. Okay. Nah, kalau udah, kalian lihat ya, sekarang jadinya kalau misalkan gua, gua klik seperti ini, tuh dia jadi muncul ada true dan false-nya. Kelihatan ya di sini ya, true dan false-nya gitu. Jadi, memang karena kita tadi hubungkan dengan sel yang sama, jadi dia kayak menimpah menimpa si checklistnya ya lihat nih kalau ini gue centang nah ada true kalau misalkan gue hilangkan centangnya ada tulisan false ya kelihatan ya ada false ada true ketika dia uh, tidak dicentang jadi false kalau dicentang jadi true gitu itu nggak apa-apa nah gimana caranya supaya melihatnya enak nah ini gampang apa namanya tipsnya adalah kalian blok aja sel yang tadi berisi checklistnya kemudian fontnya tulisannya itu kita ganti dengan tulisan yang warnanya putih teman-teman nah tulisannya warnanya putih jadi aman gitu sebenarnya ini masih ada nih kata-kata true dan false-nya ya di sel C6 sampai C10 tapi karena warnanya putih jadinya nggak kelihatan gitu nah ini kalau kalian hilangkan ya udah nggak ada yang berubah kesannya gitu ya padahal sebetulnya di belakang itu ada nilai true dan nilai false yang ikut berubah ya jadi contoh kita masukin kayak gini dua ini udah selesai seperti contoh di awal nah berikutnya yang mau kita lakukan adalah uh, ini ya, kita mau, mau me, menampilkan gitu, tuduh yang tersisa kalau misalkan ada yang tidak dicentang. Nah, itu pakai rumus apa? Kita bisa pakai rumus namanya sama dengan filter. Ya, ini kalau nggak salah memang baru ada di Excel 365. Jadi, kalau misalkan teman-teman nggak pakai Excel 365, mungkin belum bisa melakukan yang kolom E gitu. Tapi, gua kasih dulu caranya. Jadi, di sini sama dengan filter, buka kurung. Kemudian, kalian tinggal uh, blok aja. Range mana yang mau dimunculkan, ya, jika atau mengacu dengan kriteria checklist itu tadi selesai atau nggak selesai. Misalkan di sini gue mau menampilkan tuduhnya do doang, jadi gue tinggal blok aja, sama dengan filter buka kurung, kemudian gue blok dari B6 hingga B10. Nah, jadi ini nanti dia akan menampilkan data yang ada di range B6 sampai B10. Jika ya C6 sampai C10-nya itu sama dengan, nah ini true atau false, kita lihat dulu ya. Tuduh yang tersisa, berarti tuduh yang tersisa kan artinya tuduh yang belum selesai. Nah, makanya kita masukin nilainya adalah false. Ya, ingat ya, false kita assign nilai false ketika uh, checklistnya tidak dicentang, dan juga kita assign true kalau misalkan checklistnya itu dicentang gitu. Nah, kalau udah tutup kurung, kita klik enter. Nah, Lihat ya, yang terjadi adalah sekarang rumus filter itu menampilkan data uh, yang kita filter dari area atau dari range yang tadi udah kita block gitu. Jadi, kalau misalkan ini gue centang lagi, menghubungi vendor set, nah tinggal dua ya, jadi dia langsung menghilangkan uh, apa data menghubungi vendor tadi. Ini kerennya rumus filter. Oke, yang langkah kedua udah selesai. Uh, tadi membuat membuat rekap gitu ya, mana aja tuduh-tuduh yang belum belum dikerjakan atau belum selesai. Nah kemudian berikutnya, ini kita mau menghitung nih berapa banyak sih tuduh yang udah selesai, ya kan? Nah pakai apa? Ingat jika kita mau menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu, kita bisa pakai count if. Kenapa count if bukan count ifs? Pakai s karena memang cuman kriterianya satu aja, yaitu tadi ya, statusnya apakah true atau false. Jadi rumusnya sama dengan count if buka kurung. Nah, blok aja nih tadi C6 sampai C10-nya ya. Koma kriterianya apa? Kriterianya adalah kalau ini selesai berarti true. Nah, ini nggak usah pakai tanda kutip ya, walaupun kita menulisnya huruf, nggak usah pakai tanda kutip karena true dan false itu memang kebaca sama Excel sebagai sebuah value gitu. Jadi, itu memang value bawaannya Excel, jadi nggak usah pakai tanda kutip ya. Kayak gini kita enter, nah udah muncul ya. Jadi dia akan menghitung berapa banyak uh, nilai di C6 sampai C10 yang nilainya sama dengan true, dan ingat, true tadi muncul jika tadi kita centang uh, checklist ya. Jadi kalau gue centang satu, nah jadi tiga ya, 4, nah jadi 4, dan satu lagi 5, maka dia jadi 5. Nah ini error, error karena dia semuanya ke centang, jadi nggak ada yang false sama sekali gitu. Um, jadi kalau misalkan gue balikin satu, nah jadinya muncul ya rapat keputusan. Oke, nah ini sebetulnya udah selesai. Sama dengan seperti yang tadi gue contohkan di awal. Tapi gue kepikiran kalau misalkan gue juga mau memberikan formatting tertentu ya di sini ya. Di kolom apa nih? Kolom B. Jadi kalau misalkan dia dicentang, nanti kemudian kita pengen um, tuduhnya berubah. Misalkan contoh di garis coret dan mungkin warnanya kita ubah jadi warna apa ya? Warna... Abu-abu mungkin? Oke, okay. kita coba ya. Nah, di sini kita akan pakai namanya conditional formatting, teman-teman. Conditional formatting yang mengacu pada value atau pada nilai di kolom C itu sendiri. Di cell C yang masing-masing, ya. Jadi, langsung aja kita akan blok seperti ini. Apa namanya? Uh, data yang mau kita berikan conditional formatting. Setelah itu di tab home, kita ke conditional formatting, kita klik. Nah, di sini kita akan pakai yang nggak um, bisa milih. ...dari apa yang udah ada, tapi kita masih pakai new rule. Jadi kita akan pakai di mana kita akan memberikan formula khusus... ...atau memberikan rumus sendiri. Jadi kita klik new rule atau aturan yang baru. Nah, muncul seperti ini. Kita akan pilih yang use a formula. Oke, okay, use a formula to determine which cells to format. Nah, di sini kita tinggal masukin aja. Jadi, um, kita akan um, memformat B6. Ya, jika C6-nya jadi sama dengan... C6 ya C6 nya sama dengan true nah coba ya jadi sama dengan C6 sama dengan true artinya kalau C6 nya true maka kita mau formatnya itu berubah menjadi kita kasih tanda tanda coret tengah berarti strike true nya diklik nih nah seperti ini ya kemudian kita pengen juga kasih Oh ini colornya nih, colornya kita ubah ya. Colornya mau kita ubah jadi warnanya abu-abu tua deh. Nah, kayak gini ya. Jadi ada dua yang kita kita lakukan, kita akan format jadi strike through yaitu coret di tengah dan juga color atau warna dari tulisannya kita ubah menjadi abu-abu, abu-abu tua lah gitu ya. Oke, kalau udah kita klik oke. OK. Nah, kalau udah kita klik oke OK lagi. Uh, udah jadi ya. Jadi yang tadi kita centang selesai, sekarang formatnya juga berubah nih. Budgetingnya jadi warnanya abu-abu dan juga udah dicoret gitu. Nah ini juga sama ya, kalau misalkan ini gua, gua klik, tuk. nah dia jadinya balik lagi warna hitam dan juga ininya juga berubah, tuduh tersisanya, jumlah tuduh selesainya juga berubah gitu. Jadi ini uh, semoga bisa membantu teman-teman. Oke, okay? segitu aja video dari uh, gua kali ini, semoga membantu kalian, semoga bisa dipraktekin di kerjaan. Kalau misalkan ini membantu ya, please komen di bawah. Uh, kalau kalian suka dengan dengan apa yang barusan gua share, silahkan like. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe, supaya kalian nggak ketinggalan konten lainnya. Oh ya, by the way, gue juga punya akun Instagram. Jadi kalau kalian belum follow, silahkan di follow. Di situ gue juga banyak sharing mengenai Excel, karir, ataupun finance. Dan kadang-kadang gue juga ngobrol hal yang lain sih. Gitu ya. Oke, okay, thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.